bentor ya, bentor, becak motor. Nah ini Teluk Tomini, Kota Gorontalo, tempat pelelangan ikan. Itu pasar ikannya bosku. Ini sudah siang ya, jadi sudah agak sepi. Kalau pagi ramai sekali bosku, padat manusia. Karena nelayannya bawa ikan ke pelelangan ini pagi hari. Jadi mereka mengambil ikan di malam hari dan dibawa di pagi hari. Teluk Tomini, Kota Gorontalo, Sulawesi. Keren, cadas bosku. Keren, cadas. Ikan-ikan, lagi banyak ikan. Mantap bosku. Wah, itu ikannya bos. Wah. Nanti itu dikirim ke Sulawesi Utara. Lagi, wah mantap ini bos. Ini ikan lajang. Ada juga cakalang campur. Ini kapal ikannya bos. Tadi pagi baru masuk, habis dari laut Teluk Pukat. Ini Teluk Tomini muaranya. Nah lagi mereka dari laut sana itu bos. Nah sana itu laut Teluk Tomini, masuk ke tengah lagi bos. Nah terus dibawa ke pasar pelelangan ikan di Kota Gorontalo, Teluk Tomini. Nah ini airnya lagi teduh, jadi ikannya lagi banyak nih, makanya lagi murah ini bulan ini. Pas lebaran alhamdulillah lagi murah. Nah, ini kapal ikannya ya, sana perahu-perahu kecil. Itu ada juga kapal minyak ya, kapal minyak lagi masuk, kapal tengker. Jadi lagi bersandar di ini, di area Teluk Tomini nih, Kota Gorontalo. Dia lagi mengisi nanti depot untuk stok bahan bakar minyak untuk di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Itu kapal tankernya. Nah, di sebelah itu, nah, di sininya kapal ikannya dari nelayan di Kota Gorontalo. Mantap bosku. Oh anu, lagi banyak stok ya? Lagi banyak dia ya? Iya, ini semua ikan. Jadi biasanya bulan puasa itu susah ikan. Ini memang ikan. Ini ikan lajang ini, lajang. Ada ikan lajang. Ini ikan oji, ikan kebun. Ini ikan lajang, lajang atau layang. Di Gorontalo ikan lajang. Kalau ini ikan oci, kembung nama lainnya. Ini pelelangan ikan di Sulawesi Gorontalo, Teluk Tomini. Ada yang 15.000 di tubnya. 35 2 kilo. Ini? Kita dapat 4, kita dapat 4.